الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du qala sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala wa ala rahmatihi wa barakatuh. Wa in kana qad usiya bi tablighi salamin, dan jika ada sungguh telah diwasiatkan ia dengan menyampaikan salam. Ada orang minta tolong salamin. Fayaquru, maka dia berkata, assalamu alayka min fulanin. Ada orang ngomong begitu, salam sama Rasulullah ya. Kita bilangnya di sana nanti, assalamu alayka min fulan. Assalamu alayka min fulan. Summa yataakhkharu, kemudian dia mundur. Qadra ziroin, sekedar satu ziro. Wa yusallimu, dan dia memberi salam ala sadiqi radhiyallahu anhu, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lianna ra'sahu, karena kepala Abu Bakar Siddiq inda mankibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'su Umar radhiyallahu anhu, sedangkan dan kepala Umar radhiyallahu anhu inda mankibi Abi Bakr, di sisi pundaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq kepalanya di pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Umar bin Khattab di pundaknya Abu Bakar Siddiq. Summa yata'akhkharu qadra zira'in, kemudian dia mundur sekedar satu zira'. Wa yusallimu, dan dia beri salam alal faruqi, kepada Umar bin Khattab al-Faruq. Wa yaqulu, dan dia berkata, assalamu alaikuma ya wazirai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera atas kamu wahai dua menteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muawinaini, dua orang yang selalu membantu lahu bagi Rasul. Alal qiyami bid-dini, atas berdiri dengan agama. Madama hayat, semasa beliau masih hidup. Ini sahabat Nabi. Makanya Nabi marah benar kalau umpama sahabatnya dicela, dihina, direndahkan. Ini namanya Nabi sahabat sejati. Kalau sahabatnya direndahkan, Nabi marah. Saya pun begitu, kalau ada sahabat saya yang bantuin saya berjuang dari dulu sampai kini, lalu ada orang baru mau ngerusak, itu saya marah. Kenapa? Dia udah lama bantuin kita, bantuin saya, ente masih baru. Sahabat begitu, sahabat namanya kita sahabat. Kadang sahabat lebih dekat daripada saudara. Saudara cuek aja. Tapi sahabat bantuin terus, bantuin terus. Masya Allah. Ya. Ya, kalau cinta lebih daripada saudara, dia tumpahkan semua tenaga
dan harta. Al-qa'imaini fi ummatihi ba'dahu bi umri din, yang berdiri keduanya pada umatnya setelahnya, setelah meninggal Nabi, dengan perkara-perkara agama. Lihat aja di rumahnya. Itu orang yang kayak begitu, yang cinta sama kita. Fotonya foto kita melulu. Itu nanda, itu nggak bisa dipungkirin, dia cinta kita itu, Pak. Nggak bisa dipungkirin dia cinta sama kita. Tapi kalau nggak ada fotonya, itu bisa tanda tanya, masih ada keraguan. Tapi kalau ada foto kita, mama, foto kita, mama, foto kamu ada disimpan sama orang, itu tanda dia cinta sama kita. Nggak diragukan. Kalau nggak ada foto, belum tentu cinta. Walaupun mulutnya bilang. Sekarang kan begitu, zaman foto ya. Masya Allah. Ada orang saking cintanya sama seseorang, fotonya, foto gurunya semua. Yang lain nggak ada, semua foto gurunya semua. Masya Allah. Saking cintanya tuh guru. Ya? Bukan. Kalau ada kan maaf ya. Itu memang ada tanpa tidak saya. Bisa baca beberapa bangun balik. Arti-arti berkalau nama saya kenapa dia Muhammad. Itu ada tidak saya. Mawlat ulama aja. Iya, Allah. Jangan juga udah salah kita masih benerin aja, itu gak boleh salah. Kecuali udah salah masih benerin aja. Makanya kita kalau cari guru jangan sembarangan. Pikirin dulu dalam ta'alim muta'alim tuh 2 bulan pikirin. Cari yang ahlul ilmi, ahlul khasyah, ahlul wara, cari yang kayak begitu. Ahlul ilmi, ahlul khasyah, ahlul wara. Ilmunya dalam, orangnya wara, orangnya masya Allah takut kepada Allah. Biar kita enggak salah. Tattabi'ani fi zalika asarahu. Mengikuti keduanya pada demikian itu akan jejak-jejak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin jejak Nabi. Itu namanya sahabat. Ikutin jejak Nabi. Wa ta'malani bi sunnatihi. Dan keduanya beramal dengan sunnah Nabi. Beramal dengan sunnah. Abu Bakar dan Umar. Ini bangga, dibanggain nama Nabi. Beramal dengan sunnahnya Nabi. Apa yang Nabi kerjain, dikerjain. Fajazakumullah khairu ma jazaa wazirai nabiyya
nabiyyin ala dinihi khairan. Maka semoga Allah Ta'ala balas ya, keduanya sebaik-baik apa yang Allah balas dan dua menteri nabi atas agamanya dengan kebaikan. Suma yarji'u, kemudian dia kembali, fayaqifu, lalu dia berdiri inda ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, bainal qabri, di antara kubur, wal ustuwati, dan tiang penyangga. Wa yastaqbilu, dan dia menghadap al kiblata kiblat, wa yahmadillah, dan laklah dia memuji Allah, wal yumjida, wal yumjidhu, dan memuji Allah, wal yuksir, dan laklah dia memperbanyak minas salatin, daripada salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, Allahumma innaka qulta, ya Allah sesungguhnya engkau qulta, berkata, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahum rasulu lawajadullaha tawwabur rahim. Walau annahum, dan jikalau bahwasanya mereka izzalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, maka mereka datang kepada engkau, fastaghfarullaha, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahum rasul, dan rasul minta ampun kepada mereka, memintakan ampun untuk mereka, rasul memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabur rahim, niscaya Allah Ta'ala, niscaya mereka mendapati Allah Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah Maha, bagaimana kita kalau kita minta maaf, apa kita bertobat diterima? Diterima, Maha baiknya Allah. Jadi jangan khawatir Allah enggak maafin. Jangan khawatir Allah maafin kita. Yang penting benar-benar aja ngaji kita ini, benar-benar aja kita kepengen ini ntar dikasih sama Allah. Yang penting benar-benar ikut, yakin, ikutin petunjuk. Siapa petunjuk kita? Guru kita. Ikutin apa kata guru, insya Allah sampai. Apalagi ilmu, sampai. Kata guru, jangan ke sini, jangan. Jangan ke sono, jangan. Ke sini aja, ke sini aja. Jangan ke sono, ke sini. Ikutin aja petunjuknya. Kita perlu pembimbing. Iya. Jangan disuruh ke sono, kita ke sini. Disuruh ke sini, kita ke sono. Ikutin aja. Gurunya lewat sini, belok, belok, jangan lurus saja. Pasti ada sesuatu. Iya, akhirnya baiklah dengan Tuhan. Ini, itu ada sedikit kurang percaya sama guru. Jadi. Itu ada cerita kayak begitu, Malik ya. Itu fenomena gambaran kecil aja. Ikutin aja. Jadi ada cerita unik tuh ceritanya. Jadi gurunya diboncengin naik motor. Waktu itu gurunya masih punya motor, masih motor ya. Ya belum mobil. Lewat gurunya belok kiri. Muridnya dari belakang ikutin gurunya. Ya, gurunya belok kiri, ini murid dari belakang enggak mau belok kiri, dilurus saja. Akhirnya pas udah lurus, mentok penjenggotan di sini, ada orang kawinan di sini. Akhirnya balik lagi ngikutin guru. Jadi ketinggalan jauh. Coba tadi ngikutin, udah sampai dari tadi. Itu gambaran fenomena dalam kehidupan. Ya, ikutin tuh. Guru kita jejaknya, ikutin. Nanti ada sesuatu yang baik.
apalagi sampai dipesan. Iya, apalagi sampai dipesan. Seperti Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam. Jangan nanya, kata Nabi Khidir sama Nabi Musa. Ya, jangan nanya sampai saya bilangin. Ini masih nanya juga, akhirnya enggak sampai. Harusnya jangan nanya, udah dibilang soalnya. Apalagi yang kayak begitu. Nabi ya, bagaimana? Itu Nabi, bagaimana kita? Allahumma qad sami'na qaulaka, ya Allah sungguh kami telah mendengar ucapan engkau, perkataan engkau, wa ata'na amraka, dan kami telah mentaati urusan perintah engkau, wa qasadna nabiyyaka mustashmi'ina bihi ilaika fi dzunubina, dan kami bermaksud kepada nabi engkau memberikan syafaat dengannya ilaika kepada engkau fi dzunubina, pada dosa-dosa kami, wa ma asqala zuhurana min auzarina, dan apa yang memberatkan punggung-punggung kami daripada dosa-dosa kami, taibina min zalalina, kalau keadaannya bertobat daripada dosa kegelinciran kami, mu'tarifina min khotayana, lagi yang mengakui dengan dosa-dosa kami, fatub alaina, maka terimalah taubat atas kami. Allahumma wasyafi' nabiyyaka hadza fina, ya Allah berikanlah izin memberikan syafaat kepada nabi engkau ini terhadap kami, warhamna, berilah kasih sayang kepada kami, berilah kasih sayang kami, sayangilah kami, iman silatih, dengan sebab kedudukannya, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indaka di sisi engkau, wa aqi'i alaika, dan haknya beliau atas engkau. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, lil mujahidina, bagi orang-orang yang jihad, wal muhajirina, dan orang-orang yang muhajirin, ya, wal ansarin, orang ansar, muhajirin orang Mekah, ansar orang Madinah, wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang mereka sudah mendahului kami dengan masuk, dengan beriman, masuk Islam duluan. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi fi qabri nabika, ya Allah janganlah engkau jadikan dia akhir masa daripada kubur nabi engkau, wa min haramika, dan daripada haram engkau, bi rahmatika, dengan rahmat engkau lah, ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab.